Itu. Ini mau cerut di dalam apa mau cerut di luar? Oke, welcome back with me bersama Arif Motovlog. Ini kembali lagi nih kita bakal nge-review motor ini nih. Ayo pindahin, Mang. Di situ. Iya, ayo. Di standarin ya. Iya, ya standarin, diangkat aja, diangkat. Kita bakal nge-review motor Satria F yang warna pink, punya Erik, bukan kaleng-kaleng. Jer, terlalu jauh woy, udah jangan terlalu jauh. Untuk modif minimalis, motor apa ini, Mang? Ini Satria F, Bang. Satria F. Iya. Oke, tahun berapa nih? Ini sebenarnya tahun tua, 2007. Cuman di body FL, sebenarnya kan bodinya CPU. Ah. Cuman di body FL. Oh, dimodif lagi itu. Dimodif lagi biar keren gitu. Oke, ini untuk lampunya udah Proji. Proji, Bang. Ini LED apa HID, Bang? Eh? HID apa LED itu? Ini cuman Proji biasa, Bang. Ya, klub kali sih itu. Tapi nggak ada lampu yang putihnya itu ya? Ada juga. Tuh. Oke nih, bagus nih, ada. Kita bisa. banyak tuh. Oh, anjir. Klub kali juga ada tuh. Oh. Murah sih, Bang, nggak mahal kok. Kalau ada duit ya. Oke, ini untuk jari-jarinya, peleknya merek apa nih? Peleknya sih murahan, Bang, ini. Peleknya pelek Rossi. Rossi. Untuk ukurannya ya. Berapa ini? Ukurannya cari itu 17. 17. Ring 17. Ini emang kalau FU piringnya apa ini? Piringnya apa namanya ini? Piringannya. Iya, piringannya ini namanya. Kalau piringannya itu gede ya kalau FU apa enggak? Enggak, ini sebenarnya ini sebenarnya kalau ini jelek. Bang, ini bawaannya gitu bagaimana? Ini bukan bawaannya. Tapi ini kalau menurut saya ya bagus gitu kan, berbeda juga gitu. Ya. Cuman kata orang-orang itu jelek kalau pakai ini, harusnya pakai yang kecil. Jadi gitu. Jadi kelihatannya itu kelihatan gitu peleknya itu. Jadi rapi jadi, gitu loh. Kalau ini ketutup gitu. Iya, ketutup. Jadi terlalu lebar ininya. Kenapa ini tangan? HP. Oke, ini untuk ininya warna pink motornya. Yang kecet tapi seberapa ini body? Bang, murah ini 1,5. 1.500. 1.500, Bang. 1.500 ini untuk pink semua. Kepunya. Ini oke, ke atas, Mang, ke atas, ke atas. Oke, ini untuk setang udah diganti apa belum ini? Ini udah diganti, Bang. Udah diganti. Kan standarnya dia bukan setang jepit gini. Standarnya kan yang gini biasa gitu. Iya. Ini diganti setang jepit. Kena berapa ini setang jepit? Setang jepit sih murah, 150. 150. Ya. Sebelah apa kiri kanan? Kiri kanan, Bang. Sebelah mana bisa itu. Oke, ini untuk minyak rem ini udah diganti juga kayaknya. Ini udah diganti, ini Brembo. Kalau orinya kan enggak pakai gini dia, enggak pakai minyak ginian. Ini berarti ini pakai enggak ada minyak remnya ya kalau ori. Kalau ring ada minyak rem di dalam kan enggak kelihatan di dalam. Oke, oke. Ya ini untuk Brembo berapa ini, Bang? Hah? Brembo ini berapa? Ini murah. Ini ini beda, Bang. Ininya doang nih. Oh ini iya. Itu untuk handle remnya juga nih udah ganti kupling sama rem ini. Udah ganti ya. Kiri kanan udah ganti. Ganti ini Brembo. Brembo kita beli juga. Kita beli ya 300 nih. 300 dia enggak pakai Brembo kanan kiri. Maksudnya pakai ini doang kanan kiri. Oh enggak ada dudukan ininya. Ininya enggak ada nih. Oh beda misah berarti ya. Beda maksudnya kita itu beli sendiri. Untuk ininya berapa itu? Apa? Rem handle-nya. Kiri kanan sama kupling lah. Kiri kanan 300. Kiri kanan ya. Cuman ini tiangnya aja ini berapa? Tiangnya berapa? 25 ininya doang nih ini. 25 ya, segede gini ini, doang ya. Iya beda beli sendiri ini. 25.000. Enggak ada dari sononya enggak ada. Sama ini sepaket gitu enggak ya? Enggak ada ininya beli sendiri. Dari sononya enggak ada. Oke, kita bakal ke belakang. Ya. Ini di sininya dibuka apa ada tutupnya kan biasanya ya? Ini ada tutupnya ya biar bagus gitu loh, biar keren jadi dibuka gitu. Jadi kelihatan angkanya. Kita ini pakai stikernya stripping ya. Nah, stikernya ini aduh anjay. Sebenarnya ini aduh paling jorok. Aduh barbar ini. Ini kan anjay. Posisinya gimana ya? Saya lagi pusing gitu. Jadi ditawari stripping kan? Aduh. Katanya kamu enggak bikin stripping kayak gini. Enggak apa-apa bikin. Pas jadi kayak gini. Namanya apa itu? Ini mau cerut di dalam apa mau cerut di luar? Bukan kaleng-kaleng ya, Erik nih. Kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng stikernya ini untuk di belakang. Wih, untuk nomor platnya dikasih nama ini. Iya, Tamrin.
Tapi ini bang, ini kok menceng nih bang nih. Ini kan ininya apa? Kenapa itu? Ininya nggak bisa dibaut bang, kalau dibaut kan jelek dia. Oh ini sebelah apa nih? Nggak dibaut ini? Ini nggak dibaut, cuma ditempel pakai apa? Ya, ya. Oh di lakban doang. Di lakban, di lakban ya, ada lakbannya. Khusus. Jadi miring, jadi miring nggak? Untuk aramnya itu diganti apa enggak itu? Iya, tapi bang, diganti kayaknya itu. Diganti. Oh, enggak, ini ya, aram nih. Aram ya, berapa orinya, ini? Dia orinya enggak kayak gini. Orinya. Untuk aram berapa itu? Aram mah murah. Itu aram Bepro bukan? Bepro, Bepro. Bepro, Bepro dari sini kan ini. Oh, kayak kita lihat-lihat dari oh dari sini. Oh, ditutup. Mana pintunya ya? Oh, enggak usah ini merek lah, enggak di endorse yeah. Inilah ini. Ini mah cuman murah, ini murah bang, cuman 850. 850. Yeah. Kalau punya duit gitu kan. Kalau punya duit. Oke. Nah, untuk knalpot ngaceng ini. Nah, kenapa ngaceng ini? Knalpot ngaceng ini. Paling beda sendiri, Bang. Soalnya sebelah kiri ini knalpotnya. Oh, ya kidal gitu ya, kan. Oke. Okay. Biar bagus gitu kan. Oh, untuk mereknya apa, mereknya, Bang? Mereknya Tau. Tau. Oke. Okay. Yeah. Kidal ini udah kidal. Untuk konsepnya ini kok ini emang kayak gini ya ini? Enggak, ini Bang, ini kalau dia nggak dikasih ini ya, nggak dikasih pelat itu, nggak dikasih pelat, dia knalpotnya ini nggak bisa buat bicantel gini, oh, buat kolong ini, jadi ya, masuk gini, okay, masuk okay, sini kan, nggak bisa apa. Untuk jok ini, jok bukan ori juga ini, bukan ori, ini jok dipapas bang. Sebenarnya sih pantat sakit pakai ini, cuman ya ini kalau ada boncengan itu merosot mulu ya itu. Merosot makanya jadi kayak gini biar enak. Jadi kesempatan gitu itu sengaja kayaknya. Biar enak-enak gitu kan okay. Kalau boncengan kan lempel-lempel ibunya. Oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Anjir. Oke okay lah itu dia nge-review motornya Erik bukan kaleng-kaleng. Tapi baterainya nge-drop anjir. Terima kasih ya udah menonton videonya sampai habis.